Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Investors dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah, di sini kita awali dengan persiapan dari Mom Aiting nih, yang lagi jalan sehat, jalan pagi bersama Ayah Oja. Yakin jalan pagi berdua aja ya, Mom Aiting dan juga Ayah Oja. Sehat selalu Ayah dan juga Umi. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi selamat beraktivitas pagi untuk Mom Aiting dan juga Ayah Ojak. Berita selanjutnya, di sini kita akan melihat keseruan Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabat yang lainnya di acara BTS semalam nih. Di sini kita ada gaya Ayu Ting Ting yang super luar biasa ya. Memerankan apa aja Ayu Ting Ting is okay, no problem, masih kece abis nih. Di sini Ayu Ting Ting memerankan sebagai seorang ibu yang ditinggal oleh anaknya ke Jakarta, di mana ibu tersebut ingin juga pergi ke Jakarta dan ingin menjadi seorang penyanyi yang terkenal seperti Ayu Ting Ting. Lawakan yang sungguh luar biasa yang diperankan oleh Ayu Ting Ting, Wendy Cagur dan semua tim. Oke sahabat yang semalam tidak menonton, di sini Mimin akan sajikan beberapa foto kegiatan Ayu Ting Ting semalam di acara BTS Bercanda Tapi Santai, yang lucu dan kocak abis. Parah banget ya kalau semuanya sudah kumpul nih. Andre Taulani, Wendy Cagur, Ayu Ting Ting, dan di sini juga ada Desi Genoveva. Selamat dan sehat selalu untuk semuanya. Dari Ella Zahra 12, Mak Ting Ting kocak. Pemeran kenapa aja Ayu Ting Ting, wah luar biasa ya. Dan di sini memang penampilan Ayu Ting Ting walaupun jadi mama tetap cantik nih, kece abis, dan juga stylistnya memang luar biasa. Pakai pakaian apapun Ayu Ting Ting tetap kece, dan juga anak ayah mama cantik, bodinya juga bagus. Parodi yang selalu dimainkan oleh beberapa orang ya, yang memang di sini Ayu Ting selalu tampil cantik dan juga menawan. Oke sahabat, selamat menyaksikan nih beberapa adegan foto yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa nanti malam BTS akan hadir kembali menemani sahabat semua di Trans7 pastinya, jam 21.30 waktu Indonesia Barat, dengan cerita dan juga bintang tamu yang pastinya luar biasa keren. Oke sahabat, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan kegiatan-kegiatan hariannya. Oke sahabat, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
back.